Tapi Indonesia guys, walaupun bermain dengan 10 orang guys, sejujurnya guys, mereka bermain 10 orang, Australia sepertinya takut pada mereka. Ya, jumpa lagi guys. Kali ini ada satu video menarik dari netizen Malaysia yang mengomentari tentang Piala AFF U16 tadi malam, Indonesia melawan Australia. Kalau dilihat dari permainannya, Indonesia cukup bagus untuk mengimbangi Australia sebagai tim favorit karena memang mereka adalah langganan Piala Dunia. Namun demikian, kalau kita melihat permainan Indonesia tidak kalah jauh dengan mereka. Hanya sialnya saja yang kita alami, yaitu satu pemain dari Indonesia kena kartu merah. Dari situ akibatnya Indonesia terus digempur-gempur. Namun Indonesia di babak pertama bisa mengimbangi mereka dengan kedudukan 2-2. Oke guys, tidak panjang lebar, mari kita simak komentar dari netizen Malaysia ini. Hello guys, welcome back to my channel Lisa Balago number 1 baby. Apa khabar? Hari ini guys kita membahas, aduh ini aku enggak mau bahas ni guys. Kekalahan ke atas timnas U16 Indonesia ke atas Australia. Sebelum tu guys, jangan lupa like, share and subscribe this video. Dan kalau kalian mau aku reaction membahas tentang Indonesia apa-apa pun, sepasang Malaysia whatever, you can comment link, you can comment lah apa-apa tu lah, comment di dalam kolom komentar apa mau reaction, reaction linknya guys, reaction pasal timnas Indonesia whatever, itu terserah pada kalian semua kau reaction. Kalau berita-berita yang menipu hoax itu guys, aku tak nak buat okay, provokasi atau apa-apa di dalam channel ni, kita natural saja, kita bahas tentang fakta-fakta. Okay guys, kita kalah 5-3 guys kata Australia. Ini sebenarnya guys, aku memang terkejut bila kita kalah ini. And I don't know why guys. Kalau kalian tak tahu guys, kita kalah disebabkan kita bermain 10 orang guys. Ada satu kad merah yang terkena kepada pemain timnas U16 guys. Seorang guys, seorang yang kena pemain kad merah. Dan itu menyebabkan kita bermain dengan dalam keadaan yang agak sukar guys untuk menjaringkan gol. Tengokkan kita boleh bisa menang guys. Tengokkan kita bisa menang guys. Aku memang lihat kalau timnas Indonesia kalau kehilangan seorang, totally akan lost, akan menjadi problem sebab mereka bermain dalam satu tim untuk mendapatkan kemenangan. Tapi kekalahan pada 5-3 ini Australia guys, itu mungkin keberuntungan buat mereka. Mereka bermain dengan 11 orang dan yalah, mereka tahu kelemahan timnas Indonesia guys. Tapi guys, aku puji dengan semangat pemain timnas Indonesia menjaringkan gol guys. Walaupun bermain dengan 10 orang, tapi mereka mampu menjaringkan gol. Dan itu yang aku suka guys, mereka sudah buat yang terbaik. Kita tidak perlu menghujat mereka. Mereka masih lagi muda guys. Itu aku boleh katakan, mereka masih lagi muda. Perjalanan mereka masih lagi panjang guys. Dan mari kita buru juara ketiga, menentang Vietnam ya. Vietnam, aku dengar menentang Vietnam. Vietnam ni juga guys, aku enggak tahu guys. Indonesia ni guys, kalau ditakdirkan bertemu Vietnam, ya, ya pasti bertemu Vietnam. Daripada U16, U19, U23 hingga sini tim kita asyik bertemu mereka aja guys. Enggak tahulah kan, ibaratkan jodoh gitu kan. Dan bagi aku guys, timnas Indonesia rumusannya dalam game ini guys, player-player kita guys mampu menjadikan gol guys. Kita mampu comeback. Ingatkan first half aku lihat guys, aku nonton perlawanannya. First half kita agak sukar guys untuk adaptasi dengan pemain yang kurang. Kita kena pemain kad merah kan. Kita bermain hanya 10 orang saja di atas padang dan kita agak kurang guys. Untuk menentang Australia yang bermain sebab lagi-lagi fizikal. Bila kita kukuhkan player, Australia guna keperluan ini menjaringkan gol. Referee kick, lepas tu jaringkan lagi dan 2-1. Lepas tu kita comeback semula dengan jaringan yang fantastis guys. Yang comeback 2 sama tu guys, comeback yang fantastis guys. Itu jaringannya tu guys, yang bola macam volley gitu kan. Pum, ui. Itu aku respect guys. Player siapa namanya guys, aku lupa namanya. Aku dah sudah catat guys namanya di sini. Tapi
Ya, siapa yang jadi kangguru guys, sila komen guys ya. Dan second half guys, ini adalah penamat buat kita guys. Penamat yang sebenarnya guys. Jaringan daripada 3 pemain Australia guys. 5-3 guys. Dan gol saat akhir Josh Holong guys. Tahu kata Josh Holong menjaringkan gol saat akhir untuk buat timnas Indonesia guys. Sebenarnya guys, aku lihat pasukan timnas Indonesia ni guys, kalau mereka kekurangan pemain, itulah masalah buat mereka. Dan yalah, kalau Indonesia dia tidak kurang pemain, aku rasa mereka tiada masalah dibawa ke penalti ke apa ke. Dan tiada masalah guys. Aku melihat timnas U16 Indonesia ini, mereka mampu menang guys. Mereka mampu menang, tapi tiada rezeki buat mereka. Dan aku sentiasa mengharapkan timnas U16 sentiasa berperbaiki. Ya, sentiasa berperbaiki. Sama dengan berbanding dengan timnas Malaysia guys. Mereka balik awal. Tapi mereka lebih hebat. Mereka pergi ke semifinal, mereka sudah buat yang terbaik. Mereka sudah buat yang terbaik mewakili Indonesia guys. Kita sebagai rakyat Indonesia selalu support mereka dan jangan pernah mengalah guys. Mereka ini membawa nama Indonesia dan kalian perlu tahu guys, mereka masih lagi muda. Mereka masih lagi jalan perjalanan mereka itu untuk pergi ke pergi apa ya? Ke kejayaan itu guys, masih lagi jauh. Masih lagi jauh guys. Kita sebagai orang yang fans, penyokong timnas, sepatutnya sokong mereka, bagi semangat kepada mereka. Mereka sudah buat yang terbaik untuk timnas Indonesia guys. Jangan pernah mengalah guys. Kita siapa guys? Siapa kita? Siapa kita? And kita sudah buat yang terbaik guys. Australia ini adalah negara yang boleh katakan kalau kita jumpa pun kita mesti akan kalah guys. Kita lihat guys. Kita pasti akan kalah. Tapi aku sentiasa mengatakan bahawa kita mampu menang. Tapi disebabkan kesilapan pemain kita dapat kad merah. Mau gimana guys? Mau gimana? Tapi ya, yeah, it's the football. Sometimes we lose, sometimes we win. Sometimes we lose, always people gonna comment negative. If we win, we comment positive. Kenapa tu guys? Positif dan negatifnya guys. Kalian perlu tahu guys, sepak bola ini kalian perlu tahu, pasti ada prosesnya. And kalah dan menang itu perkara biasa. And dan aku pun tidak tahu nak kata apa guys. Bila aku lihat Australia sudah leading 5-3 guys, aku tidak tahu guys, adakah Indonesia pasti lagi mampu comeback. Tapi yelah, Josh Holong jaringkan gol saat akhir itu yang berikan harapan. Tapi masih memerlukan 2 gol lagi. Tapi Indonesia guys, walaupun bermain dengan 10 orang guys, sejujurnya guys, mereka bermain 10 orang, Australia sepertinya takut pada mereka. Bayangkan mereka bermain 10 orang, tapi Australia bentengnya rasa takut. Bayangkan rasa seperti mereka melihat salah satu pemain yang macam pemain yang aku lihat guys, main 10 orang tapi mereka ada ramai gitu kan. Tapi itu aku suka guys. Aku suka dengan timnas Indonesia agak bermain seperti begini. Aku suka. And walaupun mereka kalah di semifinal, tidak apa-apa. Juara 3 pun jadi. Alhamdulillah, rezeki. And walaupun kalah, tapi mereka sudah buat yang terbaik mewakili Indonesia. Itu yang kalian perlu tahu. Mereka mewakili Indonesia kerana apa guys? Kerana rencana di dada mereka, Indonesia. Itu yang kalian perlu tahu. Jangan menghujat mereka. Mereka masih lagi muda. Dan apapun itu saja video kita kali ini, jangan lupa guys, support bola gold hingga ke 10K. Dan jangan pernah mengalah guys. Kalah hari ini bukan kalah selama-lamanya. Gagal hari ini bukan gagal selama-lamanya. Ini adalah ujian buat mereka. Kalian perlu tahu itu. Dan jangan pernah mengalah. And bola gold setiap support Indonesia. It's no problem. Siapa yang provokasi, siapa yang komen-komen natural itu, aku tak suka guys. Ada orang Malaysia yang support Indonesia. It's me, nothing. Okay. Apapun, assalamualaikum, amigos.